Ngapain, Dre? Gue lagi siap-siap ini mau foto. Foto nyemplung, kolam. Nemenin si JJ. Tapi bagus gak kolamnya? Bagus. Bagus ya? Udah dikasih lihat kan tadi? Udah. Kan? Bagus gak? Bagus kan? Coba kalian kalau ke Bali buat kayak gitu sama pasangan, surprise. Pasti bagus. Gue lagi nyari gunting tau dari tadi. Kenapa? Kok nyari-nyari softtek tau? Oh no! Kita mau breakfast, terus kita mau nyemplung ke kolam, terus terus habis itu kita mandi apa tuh, lukat-lukat itu. Ada piknik-piknik kan? Piknik apa sih? Main-main skuter ya? Enggak, piknik yang dibawa nanti, kayak ala-ala piknik gitu. Iya? Iya. Oh, aku gak tahu ya jadwalnya. Ya pokoknya kalian tuh harus ngikutin, gue aja gak tahu jadwalnya. Pasti seru banget nih, kali ini ke Bali seru banget. Udah dipersiapkan semuanya. Mulai masih berapa hari lagi kita? Masih seminggu lagi. Sama tahu lu sih udah gitu emang. Makanya kamu kalau pacaran sama Taurus bisa bersabar. Kenapa sih emang ya? Dia juga sama kalau foto kayak gitu maksudnya. Nah, iya emang, gak semua Taurus kayak semua perempuan deh kayak gitu deh. Semua Taurus gue kayaknya semua perempuan. Gue lapar. Kopi? Kopi selain gak? Selain merah. Aku lapar. Itu roti Jepang. Kalau dulu mah gue gak makan. Apa? Gue emang itu wujud dari mars. Bentuk kekayaan. Jadi semakin gede semakin kaya kalau orang Bali. Iya, semakin besar semakin kaya. Ini semakin kaya. Kira-kira kekayaannya berapa tahun sebelumnya? Mungkin sekitar 1T mungkin ada kan. Oh. Kalau segini gimana nih? Pokoknya ke Bali kali ini tuh semuanya di aturnya sama doi. Gak sekeren itu, ini semuanya semua dia yang ngatur. Kita tinggal bawa barang, dateng. Makanya mau ke Bali hubungin dia, semuanya diaturin. Lo mau surprise kayak gimana, mau romantis, mau honeymoon, mau apa. Beli, size, beli. Ada tuh. Ya, kita mau ngapain beli? Saya mau menemui ya? Calon dulu ya. Sayang. Emosi deh. Kita foto-foto dulu kali ya. Gila, gak bisa. Jangan ketawa, ini gak bisa disini. Kok kenapa ketat banget? Oh, tertahan dong, kemudian tuh, mau ditelanjangin sama dia. Pakain baju, telanjang semua sama dia. Tadi perasaan gue suruh ngangkang. Suruh ngangkang, sengangkang-ngangkangnya. Yang ngangkang lu ini. Gue enggak. Udah. Tadi di kamar mandi lah suruh ngangkang semaksimal mungkin. Tuh kan? Tetap ngepet ya? Di kamar mandi gue diangkangin. Nana. Oke. Kita mau apa sih namanya ini? Afternoon tea. Afternoon tea. Ah, sudah lewat. Halo, ya. Aduh. Oh iya, pakai itu.
Itu lagi afternoon tea, guys. Ini sendoknya, oh ini ada. Mana, Cong? Jauh banget, dari deket dong. Ke jauh. Kan lu nge-shoot ya, misalnya lu gua ajarin dulu. Kasih gitu, bukan dari jauh. Lu ngerti gak sih, Cong? Terus sekarang ini buat aku. Kok ada soft lens ya? Gak ada, sayang. Ada tos-tosan. Kocak kan? Gak ada tos-tosan, kita bukan di klub begini. Coba gimana? Pinggir. Ada enggak? Ada enggak tos-tosan? Oh iya, aku lupa. Oh, enggak ada ya kalau minum teh. Cheers. Kocak banget. Oh, ada kan gini. Sambil minum, suapin aku sambil minum. Iya, suapin aku dikit aja lalat. 2, 3. Beli. Mau kemana, beli? Ya. Aduh. Kita mau. Kita habis tadi afternoon tea, sarapan dulu, habis itu afternoon tea, habis itu kita melukat. Nih sekarang mandi apa sayang tuh? Di Tirta Empul. Di Tirta Empul berdua mandi kayak gini, terus habis itu pulang dari merukat, kita nyebur ke kolam. Terus nyebur ke kolam, mandi lagi, pokoknya padet deh. Mandi lagi, abis dari mandi skuter. Main skuter ya? Main skuter. Berempat ya kita ya main ya. Terus abis itu ngapain lagi, Cong? Tidur. Ini naik ke atas ya? Tidur, lo main tidur aja lo. Gimana gue pakaian kayak gini? Bagus gak? Pakaian Bali tuh bagus ya? Cakep, beli. Pakaian Bali bagus ya? Iya, beli. Indonesia tuh ragam budayanya bagus-bagus. Ntar kita ke kota mana lagi kita pakai pakaian adat lagi yang lain. Aduh, bagus, capek bagus. Tadi lo deh. Kelombok kok pakai koteka. Bagus-bagus. Aja ikok kok koteka. Mana ada lombok koteka? Ini seribu dong. Mereka di stop sama itu katanya ya, harus pakai kain. Kena razia kan lo? Nih kayak gue dong tuh udah pakai kain udah lengkap. Tuh kan sayang bawa. Ini bawa apa tuh namanya? Pejati. Buat apa? Buat melukat. Diketahui. Tuh lihat si gendut tuh gendut sama kurus kurus. Kangkangnya kurang kangkang. Sobek doang. Split. Split. Mau mancing mancing. Tahu split gak? Tadi nak ngomong. Mungkin kalian pakai tangan tinggi. Belum seksi tadi tuh. Dibilangin pakai kain. Mana sih? Dan dibilang gaji juga dia main. Iya. Mungkin kita split di sini. Coba cang bisa titikan cang. Kacanya di kacamata. Nah, gitu. Cewek Bali gue. Blasteran Bali sama
Inggris. Bali sama Inggris. Ya, coba ngomong Bali dong sayang sedikit. Kop. Apa ya sayang? Om swastias. Ya kan? Om swastias tuh. Terus sukses sama. Terima kasih. Terima kasih. Om swastias. Om swastias. Gini kalau nadanya. Kita mau mandi dulu ya, Beb. Iya, ke sana. Gitu. Enggak gitu. Jadi ini tempat nuka, tempat kita membersihkan aura-aura negatif, katanya seperti itu. Tergantung kita berdoanya kayak gimana juga. Ini kita lagi mau nyewa loker, karena kan kita bawa barang banyak kan, nggak boleh bawa barang-barang. Nanti kalau ada cewek kan ada duit. Oh iya, iya. Sama Pak E. Udah selesai mandi. Tadi di kenapa nggak ada video di pemandian karena masih dalam pandemi. Oh, renangnya di situ tuh. Masih dalam pandemi COVID. Jadi tidak boleh rame-rame, terus katanya juga tidak boleh ada dokumentasi ya kayak gitulah. Jadinya kita cuma ada foto-foto doang. Kemarin enggak boleh masuk. Itu tapi tadi jadinya khusyuk berdoanya, mandinya, semuanya. Gitu ya kan? Nanti dilihat aja deh foto-fotonya, masukin yang itu ya. Makan apa aja nih? Makan apa aja ya, kayak di kawinan-kawinan gitu, kondangan.